Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Semoga kita dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat dengan selalu membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial tentang pembuatan makanan khas daerah Kota Tasikmalaya, yaitu yang dikatakan aug. Oke, mari kita lihat caranya. Nah, ini bahan aug ya, yang biasanya dibuat di atas baskom belastrang yang seperti ini. Sekarang ada mode baru dengan dibentuk bulat seperti ini. Ini bahannya tepung beras ketan 1 kilo, itunya kelapanya 2 kilo, namun tambah gula halus putih ya, ini sekitaran 1 kilo, setengah kilo yang manis ya. Ini contohnya, mantep. Cara pembuatan aug khas Tasikmalaya sebelah timur seperti ini sekarang. Kalau dulu dibuat segi 3 segi 4 itu yang dipotong-potong ya. Sekarang sudah mulai mode baru, sudah gaul ini cetakannya. Ini 1 kilo sampai ini setengah kilo ini bahannya, karena wadahnya tidak muat, sampai jadi 20 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, sampai 30 nih ya, lumayan nih. Ini cara kita membuat aug dengan mode baru. Ini yang membuatnya seorang laki-laki tegap ya, yang belajar, terus belajar, dia berkarya, lulusan SMA Cineam ya, tahun sekarang ini alhamdulillah selesai, tapi sekarang punya inovatif ya, pola pikir yang begitu indah dengan cara kreatif seperti ini, membuat seperti ini. Lebih anak muda lagi, lebih kreatif cara berpikirnya ya. Ini parut kelapanya, mantap. Itu kelapanya ada. Ini bahan tepungnya juga disiapkan. Ini kalau kita mau pesan bisa di daerah sini langsung jadi. Dikukus di depan ya? Dikukus seperti ini. Nih gambaran apabila kita mau membuat aug mode baru. Ya. Ini caranya, alhamdulillah saya bisa saling membagi pengalaman tentang cara pembuatan aug yang terbaru ya, aug yang terbaru seperti ini. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ucapan terima kasih kepada penggerak Bapak Uda yang telah membuat suatu inovasi ya. Kalau bisa itu tambahan warnanya bisa diwarna-warni itu. Warna entong itu warna kuning. Pakai hijau, merah, kuning, hijau. Nah, ini seperti ini. Disatukan enggak? Kalau disatukan. Bisa. Ya. Biasanya itu warna-warni yang putih, yang sepotong yang gitu. Oke ya, sebagai pengalaman saja. Inovatif, kreatif ya, terus kembangkan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di luar sana. Ya. Wabillahi taufik ila tuan bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap.